Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan pick a card tentang arti diamnya dia padaku. Ya, kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Aku bagi 3 ya, menjadi 3 deck. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Selalu aku ingatkan, jangan percaya tarot 100% karena tarot hanya sebagai payung sebelum hujan. Jadi jadikan ini sebagai payung ya, tetap kita mintanya kepada Allah ya guys. So guys, kita baca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, aku kasih waktu 2 menit ya. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan yang tidak communication dengan kalian. Kalian siap ya? Oke, kita mulai ya. Ada deck 1, deck 2, deck 3. Yang kalian inginkan aja, orang yang kalian pikirkan, insyaallah ini bisa resonate ya. Kalau memiliki, pilih deck. Deck 3 ya, di sini. Right, kita mulai ya. Okay. Arti diamnya dia padaku, orang yang kalian dealkan ya. Ini tentang romance angelsnya, perasaannya dia ya saat ini dan akan datang. Ini timeline, kapanpun kalian tonton, insyaallah ini bisa menarik energinya dia ya. Arti diamnya dia padaku. Playfulness. Dia sedang banyak bermain ya dengan orang baru. Dan ya, dia banyak banget tentang permainan saat ini. Sedang menikmati hasratnya dengan orang baru. Sedang genit karena penuh dengan topeng ya saat ini. Untuk deck yang nomor 1. Ya, so kita lihat dengan kartu tarotnya arti diamnya dia padaku. Arti diamnya dia padaku ya dengan orang yang kalian dealkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, arti diamnya dia padaku. Kita lihat energinya kalian ya saat ini ke dia. The Hierophants, the High Priestess. Oke. Okay. So, otomatis di sini energinya kalian di sini sedang banyak perubahan diri ya. Perubahan diri. Kalian coba untuk mendekatkan lagi kepada Allah. Dan sebagian dari kalian memang masih ada yang menikah ya, masih ada ikatan suci. Tapi di sini kalian coba untuk menanam kembali pertahanan dirinya kalian, belajar dari masa lalu, dan kalian juga coba untuk perjuangkan ya dari ilmu hitam, ada the devil and the high priestess. Kalian coba untuk bisa menetralkan ya perasaan toxic, energi negatif, kecemburuan, kemarahan di sini ya, karena dia sedang melakukan hal yang tidak baik ya. Dia sedang menikmati kepuasannya dia selama tidak communication dengan kamu atau cara diamnya dia. Makanya kamu coba untuk memperbaiki diri ya di sini, karena dia sedang bermain dengan devil, dengan toxic ya di sini. Kamu juga coba untuk melawan
yang namanya toksik melalui telepati. Ini juga kamu ada ilmu hitam ya, hati-hati. Kamu coba untuk menanamkan kembali ya rasa percaya dirinya kamu, dan kamu belajar dari masa lalu. Di sini aku lihat ya. So, kita lihat lagi arti diamnya dia kepadaku, arti diamnya dia kepadaku. Ya. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. The Queen of Wands, Six of Pentacles, Eight of Pentacles. Five of Wands. Eight of Wands. Ten of Wands. The Jasmine. Ten of Cups. Alright, di sini dia memang ada perselingkuhan ya di antara kalian, dan terutama dia juga sedang banyak masalah tentang kestabilan keuangan dan juga kestabilan dalam karir dan kebahagiaannya dia, karena banyak pertengkaran di antara kalian, sehingga dia coba untuk berbagi di sini ya, coba untuk berbagi. Dan ya, aku lihat memang dia coba untuk menggunakan spiritual, bisa dengan orang pintar juga di sini ya, karena the Queen of Wands ya, dia bisa meminta kepada wanita yang lebih dewasa, yang mempunyai spiritual, coba untuk bisa menaklukkan kamu lagi, kembali lagi sama kamu ya di sini. Dan dia ada rasa kembali, rasa ingin memperbaiki lagi ya di sini. Dan arti diamnya dia ya, dia lagi sedang banyak masalah sebenarnya, tapi dia juga masih sempat bermain dengan orang-orang baru, terutama tentang ini ya, senggama ya. Dan aku lihat di sini dia memang banyak drama, ini membuat dia sulit menggapai kebahagiaan ya. Dia tertekan juga dengan drama yang dia buat di sini, dan dia juga coba untuk mempertahankan prinsipalnya dia ya. Dia masih mempertahankan kamu juga, karena dia merasa kamu juga sudah mulai ada spiritual, dia merasakan itu, kamu sudah kuat ya. Dan arti diamnya sama kamu ya, karena dia banyak argumentasi sama kamu, tapi kamu tetap memaafkan. Ini membuat dia beban untuk memperbaiki, dan dia juga merasa banyak kesulitan ya untuk bisa memperbaiki sama kamu, karena dia menganggap kamu tuh terlalu baik ya di sini. Makanya dia ada keinginan untuk komunikasi, untuk balik ada, tapi memang penuh dengan drama dulu ya. Kebahagiaannya ini akan penuh dengan drama. Dan ya, dia arti diamnya dia itu karena dia sedang banyak masalah dalam keuangan. Ini membuat dia harus belajar bangkit kembali ya, memberikan jiwanya kepada Ilahi, memperbaiki, karena di sini memang dia banyak mempertahankan ya tentang kesuksesannya dia di sini ya. Dan dia coba untuk mengambil bayarannya ya, take a charge ya dari dramanya dia. Ini memberi dia tuh banyak ketekanan. Jadi arti diamnya dia nih sama kamu ya, dia coba untuk banyak fokus ke dalam pekerjaan, tapi tetap bermain dengan orang baru, karena dia merasa kalau sama kamu ini banyak sekali drama, banyak sekali emosional, banyak sekali argumentasi. Ini membuat dia memberi tertekan pada dirinya, tapi dia ingin kembali kok nanti, tapi penuh dengan drama. Hati-hati ya. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and fight will bring you romance. Ya, jadi dia coba untuk bisa positif aja dalam diamnya dia, mencari lagi cinta yang lain ya. Karena dia merasa ya, gue bisa mendapatkan lagi gitu ya di sini. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Ya, makanya dia coba untuk mengambil kesempatan
dari diamnya dia ke kamu ini karena penuh dengan topeng ya, dia masih bermain dengan orang baru dan mencari orang baru lagi ya, makanya dia diam sama kamu karena ya dia banyak argumentasi kalau komunikasi sama kamu, otomatis ini membuat dia memberi karma buruk buat dia, tapi dia ingin kembali sama kamu ya, karena dia merasa ya dia bahagia sama kamu di sini ya, dia bahagia. Dan ya dia coba untuk mempertahankan kamu memang ya dengan cara diamnya, karena banyak sekali kesulitan yang dia gapai dalam memberikan dua hati ya, kamu dan orang lain. Dan dia coba untuk perbaiki karmanya dia, walaupun sulit ya, tapi dia coba akan memperbaiki. Tapi memang kalaupun datang ke kamu penuh dengan drama ya, di sini dia penuh dengan topeng ya, semuanya dengan orang baru, dengan topeng, dan dia hanya membutuhkan tentang senggama ya, bersentuhan, kemesraan ya di sini. Dan ya kamu coba untuk lebih dewasa, berkomitmen, terutama memperbaiki diri dalam spiritual. Ini yang kamu jalani sekarang, yang kamu rasakan ya, kamu ingin komitmen atau kamu sudah ada komitmen dengan dia, maka dia mempertahankan untuk kembali kepada keluarga. Tapi memang semuanya penuh dengan drama, jadi kamu harus kuat di sini ya. Kalaupun tidak ya, kamu harus belajar dari masa lalu, karena ya dramanya ini memberikan toksik ya, ada ilmu hitam juga di sini. Kayak kamu coba untuk mempertahankan apa yang sudah kamu tanam ya, dari adanya serangan-serangan toksik secara diam-diam, bisa dengan telepati. Sini kamu coba untuk belajar kembali tentang spiritual ya. So aku harap ini bisa resonate ya buat kamu yang nomor 1 ya. Jadi arti diamnya dia ya, dia tetap mempertahankan kamu, tapi dia coba untuk fokus dalam dunianya sendiri, entah itu pekerjaan dan juga cinta barunya ya, karena dia yang dipikirkan hanyalah uang ya. Kita lanjut ke deck nomor 2. Arti diamnya dia padaku saat ini, past life relationship. You have known, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual time and expectation through love reconciliation. Jadi gini, dia coba untuk mencintai dirinya sendiri dulu ya saat ini, sebelum dia kembali sama kamu sebagai cinta sejatinya, karena dia pengen mengenal ya, pengen mengenal siapa diri kamu selama perpisahan dan cara diam. Dan kalian sebenarnya memang di masa lalu sudah ada ya tentang past life-nya kalian. Kalian adalah twin flame and soulmate di sini, ya. So kita lihat dari tarotnya energinya kamu ke dia saat ini untuk deck yang nomor 2. The Justice, the Queen of Wands. Alright. So guys, di sini aku lihat ya, kalian nih coba untuk melakukan ketegasan, keadilan pada diri kalian. Sebagian kalian sudah ada yang bercerai, sudah ada yang berpisah di sini. Dan kalian coba untuk memaafkan suatu keadaan. Ya. Walaupun kalian tahu dia akan datang kembali perlahan demi perlahan, kalian tahu insting kalian kuat, tapi kalian sudah merasa sudah tidak bisa ada lagi yang harus diperjuangkan, karena Two of Wands and the Dead, yang mana harapan masa depannya kalian sama dia ini sudah hampa ya. Walaupun kalian kembali ya, ujungnya hampa, kalian tetap memaafkan, tapi kalian di sini malah berambisi untuk bisa menyukseskan karir kalian di sini ya. Makanya kalian ingin tegas, ingin keadilan dari dirinya kalian sendiri, yaitu kalian coba untuk bisa mandiri ya dari dia, dan kalian coba untuk tunjukkan kalau kalian mampu tanpa dia ya. Kita lihat arti diamnya dia padaku saat ini dan akan datang. Page of Pentacles, 2,
Okay. Ini jelas banget ya. Ini ada orang baru ya sedang mengukir harapan cintanya dia di sini. Ya, dan ya dia coba untuk bisa move on dari kamu. Ya, coba untuk bisa move on dan tapi di sini dia bisa aja memutuskan orang ketiganya ini ya, bisa nantinya. Ya, karena dia sedang jatuh cinta ya. Past life, dia sedang jatuh cinta. Jadi di mana kalian berpisah di sini akan suatu pertemuan lagi di sini yang kulihat. Ya, karena kalian coba untuk mengambil kejujuran dan ketegasan, keadilan, begitupun dia ya di sini. Dan ya dia coba untuk belajar untuk move on dan kembali sama kamu, tapi dia ada orang lain dulu di sini. Sini yang kulihat, dan dia coba untuk kuat untuk meninggalkan hubungannya sama kamu, dan dia coba untuk bersikap dingin sama kamu di sini, karena dia merasa dia yang mampu memberikan kuasa ya, mengendalikan hubungannya kalian di sini. Tapi dia juga akan memberikan kabar ya sama kamu di sini. Dia tahu kalau kalian masih memaafkan dan dia coba untuk bisa memperbaiki tentang healing dia. Ya, dia juga coba untuk fokus tentang healingnya dia, tentang kesembuhan. Dan sebagian dari dia ini juga ada yang pindah pekerjaannya di sini. Jadi dia coba untuk fokus untuk mendapatkan kesuksesan kembali. Di sini memang dia coba untuk bersikap dingin dengan kalian, soulmate. Ya, tapi dia juga coba untuk memulai kehidupan baru dengan orang baru ya di sini sebagai soulmate-nya dia. Tuh ya. Karena dia belum bisa memilih saat ini ya di antara dua cinta. Ya, belum bisa memilih apa yang dia tanam ya tentang triparty ini. Ini membuat dia lelah, capek dan banyak ketakutan dari hasilnya triparty yang dia lakukan selama ini. Makanya nanti dia akan juga mengendingkan secara dingin juga dengan orang barunya di sini. Ya, dia coba untuk move on juga, mencintai orang baru sebagai soulmate barunya. Tapi ternyata ya dia coba untuk memperbaiki dari sikap dinginnya, dia akan coba untuk jujur sama kamu. Ya, karena dia merasa kamu ini adalah soulmate-nya dia. Apalagi ketika kamu, ini Queen of Wands, Queen of Wands, ya. Dia coba untuk memberikan kabar ke kamu. Ya, komunikasi. Karena dia melihat kamu ini, ya, orang yang energetik ya di sini. Dan spiritual juga. Dia coba untuk belajar tentang, dia coba untuk belajar tentang kesabaran, kestabilan. Terutama dalam emosionalnya dia ya, dan dia coba untuk belajar untuk outgoing juga, jadi easy aja walaupun dia banyak sekali ketakutan pada dirinya, terutama hasil dari triparty. Religious factor, your love life is influenced by your religious but upbringing and spiritual path. Ya, perjalanan twin flames yang mana kalian berpisah dulu, kalaupun kalian akan kembali lagi di sini ya, kalian harus bisa bersikap ini ya, legowo aja ya, karena sini masalah tentang keagamaan. Sebagian ada yang berbeda agama, sebagian ini tentang spiritual juga, dan ada sebagian kena magic ya di sini karena religious factor yang mana spiritual ya. Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Jadi di sini yang kulihat banyak sekali penyesalan cinta ya yang dia rasakan di diamnya dia, karena dia merasa banyak penyesalan cinta dari triparty ini yang dia jalani, dan dia coba untuk jalani dengan orang barunya saat ini. Ya guys, jadi kalau yang kulihat di sini memang dia coba untuk fokus membangun kehidupan baru dengan orang baru ya, tapi memang dia akan bersikap dingin juga dengan orang baru. Dia akan coba untuk kembali, tapi dia takut akan hasil dari tripartinya ini lagi, apa yang dia tanam terhadapnya kalian ya guys. Jadi ya, arti diamnya dia ini, dia sedang merenungi sih
coba untuk belajar move on dari kalian, mengendingkan sikap dinginnya dia sama kalian. Dia masih ada keinginan untuk kembali komitmen, tapi takut akan hasilnya dari triparty. Sedangkan sini kalian sudah bisa mengambil ketegasan, ya, mengambil keadilan pada dirinya kalian sendiri. Dan ya, ini tentang black magic juga ada ya, aku lihat karena ada religious. Jadi ada spiritual yang harus dilewati. Karena black magic itu memang adalah tentang gaib ya. Jadi kalian harus perbanyak ibadah aja di sini yang aku lihat. Ya. Ada sebagian ingin union tapi harus kuat. Ya, karena journey-nya twin flame itu enggak sekali dua kali, itu berkali-kali bahkan bertahun-tahun. Jadi ya tentang kembalinya triparty ya, semua pasti ada kejadian lagi semua, tapi tergantung dari kaliannya. Kalau kalian ketika bahagia lupa dengan Allah, ya otomatis akan terulang lagi gitu loh. Ya, di sini. Oke. Okay? So aku harap ini bisa resonate ya. Jadi arti diamnya dia sedang fokus move on dan dia sedang fokus dengan orang baru, bisa kembali dengan kalian, tapi memang semua butuh kekuatan ya, butuh dengan kesabaran ya dalam menjalaninya. Oke. Okay? Dan kita lihat tentang yang nomor 3. Arti diamnya dia padaku. Allahu Akbar Kabiro. Sorry guys. Oke. Yang nomor 3 berantakan ya. Ya. Di sini yang kulihat arti diamnya dia ya, ini jatuh. Semuanya in the reverse dan express your love. Kita lihat dengan energinya kalian. Arti diamnya dia padaku, energi kita terhadap dia yang mendiami kita. Ya, yang tidak bicara dengan kita. Energiku, energi kalian yang nomor 3 kepada orang yang kalian dealkan. Ace of Cups. Saat ini ya, the Knight of Swords. So di sini kalian sedang bahagia, energinya ya, tidak dihubungi sama dia, tidak koneksi dengan dia, kalian bahagia, ya. Jadi kalian sedang mendapati kebahagiaan baru, cinta baru di sini bisa, atau bahagia dengan diri kalian sendiri bisa. Karena aku lihat di sini kalian banyak sekali kecewa ya dengan seseorang yang tidak bisa memilih, ya, tidak bisa memilih. Ya, dalam kestabilan hubungan kalian, kalian kecewa sekali dengan sikapnya dia yang keras kepala, yang angkuh, yang sombong. Di sini kalian coba untuk meninggalkan seseorang yang keras kepala ini dengan cara kalian membuka lembaran baru, bisa dengan keuangan, pekerjaan. Ya, di sini sesuatu yang membuat kalian sukses. Ya, kalian optimis sekali ya di sini. Kalian juga mendengar kabar baik ya dari adanya dia akan kembali coba untuk bisa komunikasi dengan kalian. Hati-hati ya untuk kembali. Kenapa? Karena melihat kalian sukses tentang keuangan, tentang karir, tentang hubungan juga dengan orang baru. Di sini membuat dia tertantang untuk bisa kembali dan jadi membuat kalian juga menjadi orang yang happy aja, membawa semua kekecewaan kalian, kehancurannya kalian ya, dari adanya seseorang yang tidak mau mengalah ya di sini. So di sini dia merasa ya tidak ada yang bisa membantu dia, support dia ya terhadap hubungan dia sama kita di sini selama tidak komunikasi. Dan yang kulihat di sini memang worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Jadi dia merasa ilahi tidak merestui hubungannya kita sama dia, ya. Karena ya dia tidak mendapatkan support entah dari teman, entah dari siapa di sini yang kulihat, ya.
karena wow. Ya, sebagian dari kalian ini sudah ada yang menikah, punya anak, dan merasa kalian ini memang adalah yang terbaik buat dia. Ya, adalah yang terbaik buat dia. Dan ya, dia merasa kamu layak mendapatkan cinta yang lebih baik dari dia. Tapi dia juga coba untuk ekspresikan lagi. Dia tahu kalian sudah mulai ekspresikan cinta lagi dengan yang lain ya. Tapi di sini dia coba untuk datang ke kalian lagi nih, di mana kalian sedang bahagia dan coba untuk membuka perasaan cinta kalian lagi ya. Kita lihat tentang arti diamnya dia padaku. The Knight of Pentacles. Seven of Swords. Wow. Loneliness. Okay. Ya, dia padaku. The High Priestess. The Magician. Nine of Cups. Okay. Guys, di sini arti diamnya dia padaku ya, pada kita. Dia coba memperbaiki ya dari keserakahannya dia. Dia coba untuk lakukan segala cara untuk bisa stabil lagi, kembali lagi sama kamu. Tapi ternyata sikapnya dia, caranya dia itu salah, karena dia memanipulasi apa yang sudah dia miliki, apa yang sudah dia kerjakan di awal, lalu dia tinggalkan begitu aja demi keserakahan, demi kepuasan dia, demi topengnya dia, demi kebebasannya dia, kebohongannya dia, demi ketidaksabarannya dia. Pada akhirnya ya, dia kehilangan segalanya. Dia merasa terabaikan, dia merasa sendirian, ya, tidak ada yang bisa membantunya. Karena dia selalu serakah. Dia sebenarnya sudah memiliki kestabilan ya bersama kalian, tapi dia coba untuk meninggalkan, dia ingin yang lebih, tapi ternyata dia kehilangan segalanya dan dia tidak punya apa-apa. Makanya dia diam merenungi kesalahan-kesalahannya dia, cara manipulasinya dia. Hati-hati ya guys, cara diamnya dia nih ya. Dia bisa memakai orang pintar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, terutama dia coba untuk belajar tentang spiritual juga dan minta bantuan kepada orang pintar ya di sini. Karena apa yang dia kerjakan ya, dari triknya dia, karena kan dia orangnya licik ya di sini, penuh dengan permainan. Dia kehilangan hasilnya dari cara manipulasinya dia. Dia kehilangan. Dan ya, dia coba cara dengan cara diam-diam ya, yaitu dengan orang pintar ya. Dia mengkhianati orang ketiganya juga ini yang kulihat. Dia coba menyerakahi semuanya demi kepuasannya dia tentang kesuksesan dan harapannya dia di sini. Makanya ketika kalian sukses ya di sini, bisa membagi perasaan kalian nih, membuka hati dengan orang lain, kalian akan mendapat kabar ya dari dia. Tapi ya, itu penuh dengan emosi, penuh dengan drama, karena ingin membuat perasaan bahagianya kalian ini hancur ya. Perlahan-lahan secara diam-diam dia akan datang ke kalian, dan dia coba untuk menstabilkan lagi ya, dengan cara spiritualnya dengan orang pintar. Di sini dia juga coba untuk menstabilkan hubungannya dengan orang ketiga ya, penuh dengan ambisi ya, pelan-pelan dengan orang ketiga. Tapi ternyata apa yang dia lakukan, permainannya semua itu tidak ada hasil, karena dia memanipulasi permainannya dan dia tertipu sendiri dari permainannya. Ya, tertipu kena tertipu lagi. Itu sudah dalam hukum alam ya, sudah hukum alam. Dan di sini ya, dia kehilangan harapannya dia. Dia merasa apa yang dia inginkan, dia karena dia tidak bersyukur dengan apa yang dia punya di sini. The Lovers.
Ya, dia gunakan kebahagiaannya dengan kalian, kesuksesannya kalian untuk mencari cinta lain lagi, menjadi cinta yang bebas tanpa ada komitmen. Tapi ternyata dia menyesali, dia kecewa sendiri dengan option yang datang ke dia, kesempatan terbaiknya hilang. Kenapa? Karena dia melihat kalian sudah bisa lebih dewasa dan lebih spiritual dalam mengendalikan pikiran kalian sendiri. Dia kecewa banget, kecewa pada dirinya sendiri ya, karena ternyata dia nggak bisa mengendalikan kalian lagi sekarang ya. Dan dia coba untuk dengan orang-orang karmiknya, tapi nggak bisa. Dia tertipu lagi, pada akhirnya dia kehilangan harapannya dia sendiri ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di comment-nya channel aku. Lagi terutama, take care of you guys.